Yang ada di hari Senin yaitu Olimpik dan juga Kevin.
Jadi untuk yang kelas 10 berarti tidak bisa langsung mulai sekarang. Itu dimulainya di pertengahan semester 1 nanti. Karena harus dilihat dulu dari kemampuannya. Guru-guru nanti akan melihat nih kira-kira anak yang berpotensi itu siapa saja. Nah, setelah sudah ada targetnya siapa, kemudian mereka harus mengikuti seleksi. Kalau teknik-teknik passing, shooting, bisa dicontohin lagi ya? Kan gak oke? Ayo coba pertama apa? Ada teknik apa? Nih, kalau futsal itu paling dasar itu lu harus bisa yang namanya passing. Passing ini dasar banget dari futsal. Gak parahnya sih, jaraknya kalau passing itu nanti bagian dalam ya. Kontrol bola itu pakai bagian setengah di, bolanya setengah di kayak gini. Ki, kan tadi passing luar. Ya kalau passing itu ada beberapa teknik, ada passing pakai dalam kayak yang awal, terus ada juga passingnya pakai luar nih. Jadi selain passing kan ada teknik lain tuh kayak dribbling, coba bisa diajarin nggak cara dribbling? Bisa, dribbling itu sebenarnya ada banyak caranya, cuma yang paling umum kalau di futsal itu biasanya bagi bagian telapak kaki. Apa kaki? Ayo dribbling, tepuk tangan semuanya. Terus ada telur, garam, gula.
gula, sosis, tepung tanco, baking soda, ML. That's all you need. Buat balik sehari-hari nih, kalau misalkan ibu kalian pada belajar masih di sini. Kalian yang suka masak lah di rumah gitu sama. Jadi adonan itu kalau udah jadi harus didiemin dulu di kulkas selama semalam bisa, tapi kalau nggak ada semalam itu 2 jam sama kakak. Ini yang udah ditaruh di kulkas kayak ini, terus ntar sosisnya diseluk. Terus dimasukin ke tepung manko, ya tepung roti, terus digoreng. Kalau udah jadi nggak ada kak? Boleh kita lihat dari prosesnya. Nggak ada kak, kalau udah instan kita, Pak Ali nih yang minta. Pak Ali yang request. Nggak ada, nggak apa-apa, maunya instan, mohon. Basic fotografinya dulu, kayak mungkin segitiga exposure, itu terdiri dari ISO, terus shutter speed sama aperture. Nah terus kedepannya mungkin ini punya angkatannya Divi, angkatan Veronix baru lulus. Nah di sini jadi ISO fotografi Gabi itu juga sama kayak asal anak kanker di Indonesia. Jadi di sini kami dari Expo Pramuka. Jadi nama ambalan putri yaitu Yovita Loka, yang putra kaos kepincang. Jadi ini kaos pakaian dari lapangan kita. Jadi di sini kita bakal main tali. Ini udah dibikin borgol tali rafia pakai ini ikat hidup sama di sini ada ikat mati. Jadi ini bentuknya borgol. Jadi nanti kita minta 2 orang buat ke depan abis itu melepas borgol ini. Masuknya sudah boleh. Thank you.
lagi dong, gue masih penasaran deh. Gimana?